Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah rumah sakit terus melakukan persiapan jelang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan. Salah satunya yakni persiapan ruang vaksinasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Jelang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap pertama bagi tenaga kesehatan, hingga saat ini sejumlah rumah sakit di Kabupaten Jember masih belum menerima informasi terkait kedatangan vaksin Sinovac dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Meski begitu, sejumlah persiapan telah dilakukan, salah satunya menyiapkan ruang vaksinasi yang berada di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Terlihat sejumlah tempat duduk dan meja telah tertata rapi untuk nantinya digunakan sebagai ruang vaksinasi bagi sekitar 1.100 tenaga kesehatan. Total ada sebanyak 18 tenaga kesehatan, terdiri dari 10 perawat, 6 bidan, dan 2 tenaga farmasi di Rumah Sakit Dr. Subandi yang nantinya akan bertugas sebagai vaksinator. Sebelumnya, 18 tenaga kesehatan yang ditunjuk telah mendapat pelatihan vaksinasi dari pusat secara daring sejak tanggal 11 hingga 13 Januari 2021. Jadi berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember nomor 440/43192/311/2020 bahwa kami merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani vaksinasi COVID-19. Ini ada kesiapan apa saja yang dilakukan? Persiapannya kemarin telah dilakukan pelatihan yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan yang berlangsung selama 3 hari, hari Senin sampai dengan hari Rabu, sejumlah 18 orang, di dalamnya adalah sebagai tenaga vaksinator dan juga perbekalan farmasi. Hingga saat ini pihak rumah sakit masih terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Jember terkait pelaksanaan vaksinasi. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.